Assalamualaikum, balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Bagi yang mengalami keluhan sinusitis, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk untuk membantu mengatasi keluhan tersebut. Nah, produknya apa saja? Ini ada 3 macam obat, semua berbentuk kapsul, ada Detopar, PPK, dan Gura. Nah, sebelum saya bantu informasi lengkap mengenai dari obat-obatnya dan fungsi-fungsinya, saya bantu informasi terlebih dahulu mengenai keluhan sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada dinding sinus yang merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah. Saat terinfeksi, rongga ini akan terasa lendir dan terjadi pembengkakan pada selaput lendir sehingga membuat sumbatan. Ada 2 jenis sinusitis, yaitu akut dan kronis. Pengelompokan sinusitis sendiri berdasarkan durasi gejala yang muncul. Penyebab sinusitis yang paling sering dijumpai adalah akibat bakteri dan virus. Jika disebabkan oleh virus, sinusitis akan menjadi penyakit menular. Terdapat berbagai faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena sinusitis. Di antaranya, ada kelainan struktur atau bentuk dari saluran hidung seperti polip hidung atau penyimpangan septum hidung. Adanya masalah pernafasan yang disebabkan oleh sensitivitas terhadap obat-obatan jenis tertentu. Pengidap asma atau orang yang mengidap asma lebih rentan mengalami sinusitis kronis. Terpapar asap rokok secara berlebihan dan jangka waktu panjang. Kemudian gejala alergi yang muncul bagi sebagian orang. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan sinusitis itu meliputi flu, rinitis alergi, polip hidung, bengkoknya tulang hidung, serta adanya gejala yang disebabkan oleh alergi bagi sebagian orang. Gejala yang umum terjadi ketika seseorang mengalami sinusitis seperti yaitu nyeri wajah yang memburuk saat menunduk, keluar cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan, hidung mampet yang menyebabkan kesulitan bernafas, muncul tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau nafas tidak sedap, kelelahan, hingga demam. Sementara itu, beberapa gejala sinusitis kronis itu meliputi keluar cairan kental berwarna kuning kehijauan dari hidung dan belakang tenggorokan, hidung mampet, nyeri wajah, kesulitan menghirup, nyeri telinga, nyeri pada rahang atau atas dan gigi, batuk, nyeri tenggorokan, napas tak sedap, kelelahan, dan mual. Nah, bagi yang mengalami keluhan-keluhan atau sudah memang dicek memiliki gangguan atau penyakit sinusitis, segera diatasi agar tidak terus berkembang. Dari produk Denatur sendiri, tadi sudah disebutkan, ini ada 3 macam produk yang membantu mengatasi keluhan tersebut. Di mana produknya ini terbuat dari racikan herbal alami yang sangat aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nah, produknya ini ada Detopar, IPK, kemudian ada Gura. Untuk Detopar sendiri, ini terbuat dari 3 racikan bahan herbal, yaitu dari mengkudu, lengkuas, dan jahe. Mengkudu mengandung polisakarida yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengaktifkan kerja sel darah putih. Kemudian lengkuas, ini kandungan antispasmodik dalam lengkuas dapat melebarkan bronkilius sehingga mencegah serangan asma. Yang terakhir ini terbuat dari jahe, di mana vitamin mineral dan asam amino dalam teh jahe dapat membantu memulihkan dan meningkatkan sirkulasi darah yang dapat membantu mengurangi kemungkinan masalah pernafasan. Sedangkan PPK ini terbuat dari sirih merah, di mana daun sirih merah ini mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh seperti minyak atsiri yang mana baik untuk menyembuhkan masalah penyempitan pernafasan. Sedangkan untuk Gura ini terbuat juga dari 3 bahan herbal
yaitu dari lengkuas, buah mengkudu, kemudian ada tiap horetik atau jahe, di mana untuk lengkuas sendiri ini memiliki sifat sub aspektoran dan berguna dalam banyak masalah pernafasan tubuh. Lengkuas berguna untuk menyembuhkan batuk serta sakit tenggorokan, baik pada orang dewasa ataupun pada anak-anak. Sedangkan buah mengkudu ini bersifat astringen, menghilangkan lembab, meningkatkan kekuatan tulang, peluruh kencing, peluruh haid, pembersih darah. Tidak hanya itu, buah mengkudu juga bersifat anti kanker, pereda batuk, pereda demam anti radang, antibakteri, pencahar, dan antiseptik. Kandungan tersebutlah yang membuat buah mengkudu efektif mengobati batuk. Sifatnya yang dia prolektik membuat untuk jahe, ini membuat jahe efektif menghangatkan tubuh dari dalam dan memicu keluarnya keringat. Hal ini akan membantu meringankan batuk serta pilek. Jahe juga membantu melegakan napas dan tenggorokan. Dan selain produknya, ini terbuat dari racikan herbal, produk-produk dari kami di Denatur Indonesia, ini juga sudah terdaftar di BPOM, sudah Dinkes, Halal MUI, dan sudah ISO 9001-2015. Di botol-botolnya pun tertera untuk POM PR atau untuk pendaftaran di BPOM-nya. Nah, untuk detopar, ini POM TR-nya 163-394-651. Kemudian untuk PPK, ini POM TR-nya 173-399-911. Nah, sedangkan untuk Gura, ini POM TR-nya 163-394-481. Nah, bagi yang membutuhkan produknya, segera hubungi saja kontak kami untuk pemesanannya di nomor 081-329-878-999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.